Dia naik ke atas ya. Macam kat melemah je. Tak pasti. Tapi news cat macam cat strong. Okey. Okey, kita tengok news cat berapa ni. Oh, sebab oh dia kurang sikit lah, patutlah. Okey, so cat melemah. Okey. Kalau ikutkan data ni cat melemah lah. So kita tengok sini. Okey. So kita ambil yang 15 minutes lah. Boleh nampak. Okey. So nampak kat sini daripada data tadi tu dia ada macam push atas 1355 ke 13 banyak almost 100 pip. So tak adalah terlalu orang kata lemah sangat. Okey. So dia push atas ni. So saya rasa pergerakan ni mungkin sambunglah ke atas USD CAD. Walaupun US dollar tengah melemah. Okey, tapi CAD lagi lemah. Okey. Kalau ikutkan data ni lah, jadi US dollar CAD tengah naik. Okey. Tapi cuma ada conference, ada apa? Press conference dalam sejam lagi. Yang tu boleh buatkan CAD mungkin pullback ataupun USD CAD pullback. Okey. So maybe kita akan nampak okay. Kalau kita ambil 4 hourly, dia boleh berlaku macam ni lah. Dia pullback, okay, sampai sini ataupun sampai sini dan jatuh semula. Okay, saya jangka USD CAD ni masih ada ruang untuk dia pergi ke 1.35 dengan 1.34 lah. Okay, tapi untuk malam ni pergerakan dia sebab CAD tengah lemah, okay, jadi ke atas lah. Cuma masa press conference ataupun besok overall US dollar tengah melemah, kita jangka pergerakannya ke bawah lah. Cuma kita tengok CAD JPY pula adakah pergerakannya ke bawah. Okay, so kalau kita nampak ni CAD JPY, kita nampak ada pergerakan yang kuat. Berapa pip ni dia turun 108, almost 100 pip juga ataupun 108 lebih kurang pergerakan dia semua dalam 100 pip. Okay, dia turun tengok. Okay, so CAD tengah melemah. Kalau kita tengok GBP CAD, tengok GBP CAD dia naik atas pula. So GBP EU tengah sebab, strong sekejap, USD CAD sebab tadi USD pun ada not news. So, okay, so GBP CAD nampak clear sikit lah. So GBP tengah kuat, CAD tengah lemah, jadi dia tengah breakout this resistance lah. Mungkin next dia akan pergi ke sini lah 1.60. Siapa yang suka trade GBP CAD lah. Okay. So macam ni lah, kadang-kadang bila nampak CAD kita tahu tengah lemah, okay, GBP tengah kuat, so ambil peluang trade pair ni lah. So dapat easily dalam 400 pip dekat sini. Ataupun boleh pergi ke 800-700 pip ni. Boleh dapat. Okay. So itu siapa yang apa, kalau tahu correlation, tahu dia punya pergerakan, bolehlah ambil peluang sekali-sekala trade cross pair ni. Kita tengok EuroCAD. EuroCAD pun sama juga, dia ada breakout ke atas. Okay. Nampak ada breakout ke atas. So dia dah naik 1.34. Almost 300 pip. So kita jangka another 150 pip akan ada pergerakan sampai 1.38 ni. Okay, untuk EuroCAD. Jadi siapa yang suka trade, ambil peluang ataupun trade the news ataupun trade after the news, ni peluang lah. So CAD tengah melemah, jadi tapi ambil lah dalam 50-100 pip. Saya rasa easily boleh ambil kalau nak trade. Okay, so itu untuk EuroCAD. Apa lagi ada? AUDCAD. Okay, AUDCAD. AUDCAD. AUDCAD pergerakan dia berapa dia naik? 8761. Okay, yang ni almost ada 150-180 pip.
mana naik. Okay. So, sebab tu kadang-kadang kalau macam CAD ni, biasa masa news, masa US dollar tengah melemah, better shift pada cross pair. Macam AUD, CAD, Euro CAD, Euro CAD, GBP CAD, satu lagi apa sejak ni kita, NZD CAD. NZD CAD. NZD CAD pun ada breakout atas ni. Okay, daripada tadi 7850, oh tapi tak banyak sangat, dalam 60-70 feet je. Tapi still pergerakan dia kita jangka sampai 7-9, another 50 feet kita jangka ada ruang untuk dia naik atas. Tapi NZD CAD ni macam tak berapa menarik. Tadi macam AUD CAD okey sikit, GBP CAD, Euro CAD nampak menarik banding dengan NZD CAD je. Okay, of course satu lagi CAD JPY lah. CAD JPY tadi kita perasan tadi obvious lah. Ni CAD JPY masih ada ruang untuk dia turun. 1076 ada lagi 100 feet untuk dia nak turun ke sini. Okay. Okay, bud. Okay, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. So tu analisa untuk pair-pair berkaitan dengan CAD